Berawal dari pengendara sepeda motor yang sengaja menyalip dari sebelah kiri ke lajur kanan hingga mengejutkan pengemudi ambulans di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Spontan pengemudi membunyikan klakson. Akibatnya pemotor yang berboncengan dengan istri serta seorang bayi emosi. Alasannya, suara klakson ambulans mengejutkan bayi yang digendong istrinya hingga terbangun. Pengemudi motor dan ambulans akhirnya terlibat cekcok dan harus dimediasi petugas di pospul sektor Utan Kayu. Namun saat proses mediasi berlangsung, istri pengemudi motor malah menempeleng pengemudi ambulans hingga harus dilerai petugas pospol. Akibat kejadian ini, pengemudi ambulans melapor ke Mapolsek Matraman. Emang di situ ada saksi dari anggota TNI yang melerai kejadian itu, jadi akhirnya dianggap oleh warga saksi itu yang bersalah paham dengan korban. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait aksi penganiayaan tersebut. Selain itu, petugas juga mendalami apakah pengendara motor benar anggota TNI seperti yang dinarasikan di media sosial hingga viral. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.